Saya Syahmi, berasal daripada Kuala Rumpin, Pahang. Berumur 31 tahun. Saya bekerja sebagai penolong pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya akan keluar dalam 5 ke 6 kali sehari dengan ambulans untuk menghantar pesakit, mengambil pesakit accident ke contohnya. Sebelum sampai rumah, saya akan letak semuanya benda di luar rumah. Dan dia nak ayah yang sabar, yang tak marah-marah. So saya kena prepare untuk tu. Sangat bertanggungjawab, pandai. Dia lebih mengutamakan family. Ini saya pada satu masa dahulu. Pada ketika ini, berat saya 98 kilo. Pada masa itu, saya rasa sangat tak bertenaga, kerap diserang migrain. Sebabnya adalah salah satu punca berat yang berlebihan. Dan ada satu kata-kata daripada anak saya, "Abah tak handsome bila gemuk." I prefer my husband like this way, and after he lost this weight, so I love him more. Kenapa saya tough? Kerana saya mampu melakukan aktiviti yang di luar kemampuan saya. Dan untuk pertandingan ini, saya berjanji akan memberikan yang terbaik dengan result yang luar biasa. Kerana saya lah jago anda.